Halo, apa kabar semua? Selamat datang kembali di Techmaster ID. Kali ini gue bakal unboxing smartwatch murah, ya kan, 100 ribuan doang. Dan ini dia smartwatchnya, ini boxnya. Boxnya kotak kecil ya. Dan ini ada gambarnya juga di atas gambar smartwatchnya. Ini mereknya Oknos ya, mereknya Oknos. Gue gak tahu ini bener apa enggak Oknos. Kayaknya iya, ini mereknya. Oke, ini mereknya beneran ya, iya. Oke, langsung aja kita buka. Nah, ini di dalam boxnya. Oke, di dalam boxnya ada apa aja? Yang pertama tentu ada unitnya. Ini masih di plastikin ya kan. Ada unitnya, ntar kita cek ya. Itu ada ini, kabel data buat ngecas ya. Kita gak dapet charger di sini. Iya, gak dapet charger. Kan kabel datanya dong. Terus ini apa lagi? Oh, ini anti gores, bro. Ini anti gores. Ya, kita dikasih anti gores. Dan ini manual book kayak ya, manual book. Bahasanya bahasa Inggris. Dan gua gak bisa bahasa Inggris, taruh aja. Oke, selanjutnya ada baterai. Baterainya kecil amat ya. Ini berapa emang ya? Buat ukuran smartwatch sih ini kalian awet ya. Ya, gua gak tahu juga sih, belum nyoba juga. Taruh dulu. Oke, kosong ya. Oke, kita lanjut ke unitnya, lanjut ke smartwatchnya. Oke, tampilannya kayak begini ya. Rasa banget murahnya ya, maklum lah. Ini plastik, juga plastik. Di belakangnya juga ini ada kameranya juga ya. Layarnya udah ada anti gores ini, tapi udah gores-gores ini. Oh ya guys, di belakang ini kalian bisa masang kartu SIM juga sama memori. Jadi kalian bisa nyimpen lagu, nyimpen video, terus bisa nelpon juga. Kalau kita hidupin nih, kayak begini. Trapnya lumayan lah dari karet ini. Ada tombol juga di sini buat ngidupin ya. Ini kayak Android ya, entah, gua belum tahu ini Android bukan, tapi kayaknya hampir menyerupai ya kan. Bagi yang tahu komen di bawah. Buat touchscreennya sih ini udah lumayan sih, lumayan responsif lah ya. Di sini ada aplikasi-aplikasinya juga ya, yang standar di kalau kita ke setting ya. Kalau menurut gua sih ini juga ada kameranya ya kan. Gua gak ngerti kameranya ini buat apa ya. Terus bisa ganti-ganti jam juga, ganti-ganti tema kayak begini. Keren juga ya. Dan ya, buat harga 100 ribuan sih ini lumayan lah ya, dapat segini buat gaya-gayaan ya kan. Dan oke, mungkin sekian aja ya buat video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, seperti biasa saya pamit. See you next time and salam master.